Siapa yang habis ngambil GS di Paradise? Ben, aman kah Ben? Ban, Serban, aman kan? Serbat. Serban 3. Mana ya? Nah, ini nih. Goblok lah, kenapa sih harus ada yang di radio pindah ke 66.662 ya. Kenapa tuh? Kelar masuk radio. Masuk. Tuh. Kenapa pindah tuh? Enggak apa, di sini aja biar RW bisa dengar radio. Oh iya deh. RW siapa sih? Valo. Siapa ya? Iya, Valo. Kau sakit keras juga kan? Hati-hati lah. Sini ikut aja deh ke rumah Jis, daripada kau di situ. Oke. Koordinat? Koordinat berapa, Ji? Ji, Pao. Serban masih di sana, di dekat ini loh, di atasnya pernikahan golf itu loh, rumah Ji. Waduh. Koordinat berapa ya, Rio? Coba Rio, jangan. 6199. Nah, itu. Berapa? 6199. Eh, sini balik, Pao, Ji. Ini bagi toolkit sih. Habis toolkit gue gak punya. What the fuck. Yaudah bagi obatnya satu. Bentar ya. Kasih tahu server nih, SMS itu pindah radio itu. Inpitin. Pintunya dari mana ya? Pintunya dekat tangga. Oh iya iya, inpitin. Cacing gak, waduh lupa beli cacing tadi. Waduh beli, lupa beli cacing. Iya, waduh mau mancing.
lupa beli mancing. Iya. Gak ada waktu. Ada yang nasi bungkus sama es teh mau. Somai kopi ada gak? Gak ada, somai kopi adanya nasi bungkus es teh. Nasi bungkus es teh, yaudah minta 5. Waduh minta 5, nasi bungkus 5 es teh. Loh kok 5? Banyak kali buat apa? Kamu bancaan sama ikan. Iya, kan waktu mancing pakai nasi bungkus nanti umpannya. Om, tantaku kemana ya? Gak tau, tante kamu siapa emang? Tante Suparti. Oh, Tante Suparti. Gak tau, gak kenal aku sama Tante Suparti. Tak kenal ya? Gak kenal. Makasih om ya. Ini, waduh bawa 25 nasi bungkus cukup kan buat mancing? Cukup. Cukup ya? Cukup. Terima kasih ya om ya tante. Iya. Semprin lagi. Om. Apa om. Lagi ya dek? Om. Waduh mau apa? Mancing tengah laut tapi nggak punya kapal gimana om? Iya, renang. Ya mau berenang, waduh gak bisa berenang. Waduh gak bisa berenang. Gak bisa berenang. Ah, pakai gaya gini aja. Bisa berenang kayak itu waduh gini. Mode terbang itu, tante. Itu astaga, itu renang kupu-kupu namanya. Gak bisa, halo. Tante, gak bisa berenang. Ini tante ajarin ini. Nama Junet, tapi ini ada bocil namanya Waduh jadi tantenya Suparti ini. Gak bisa tante. Tuh bisa. Gak bisa nanti Waduh tenggelam. Waduh takut air. Ini minta mancing di tengah laut. Nanti pakai handuk deh biar gak takut. Nanti pakai handuk. Waduh takut sama air. Lah aku gak kenal sama si Suparti, cemana? Nih, cemana? Nah makanya. Gimana tante? Masa mancing pakai payung? Oh iya. Katanya iya. Takut masalahnya air. Dia pakai H2R anjir. Iya H2R. Tuh belajar. Waduh udah dewasa om. Waduh udah gede. Wah kayaknya sih ini sih taruh tengah laut boleh sih Klar ini Klar. Waduh udah gede. Katanya tadi mau mancing sih sekalian. Boleh Klar. Om, kok om. Aduh, ya wes lah, sini lah. Om, tante, kok masih kecil lo bawa mobil bus, motor gede. Waduh, udah 17 tahun, udah bisa bawa kendaraan. Itu udah gede tau. Iya, udah gede. Waduh, udah gede. Gede itunya apa? Umurnya? Apanya? Oh, waduh, pikir gede itunya. Waduh, pikir gede apanya? Ini pacunya sama kurang celana. Iya, enggak apa-apa. Besar. Pernah tadi aku ada urusan mendadak. Tuh, tante ini. Paling sibuk nih. Jangan bilang pacar tante ya. Kenapa tante? Yang bilang pacar tante ya. Yang barusan ya. Jadi urusannya sekedar apa? Ini pacar tante. Iya. Enggak. Soalnya bensin apa? Kok mau tante jelek kan? Teman tapi mesra. Untuk mengatas. Jelek kan? Jelek, jelek tante. Mulai. Jelek. Apa sih? Kan nggak ngeliat fisik. Tuh liat tante, tuh nakal, tuh. Jangan di situ dong, kasihan banget di air lah. Astaga. Tante ini mobilnya ya? Kan waduh baru punya SIM nih waduh mau coba mobil boleh nggak? Nggak ada, nggak boleh. Bentar aja tante, ke depan tuh pengen rasain naik mobil. Ya udah sini mana SIMmu, aku mau lihat SIMnya dulu. Belum masih saya sama tante Suparti. Katanya udah dapet. Iya masih sama tante Suparti. Ya udah kasih tahu dulu mana ini sih. Ya maka om kenal gak sama tantaku? Enggak kenal. Astaga, terus gimana dong? Aduh lapor ke siapa ini kalau gak kenal? Lapor ke polisi lah sana. Aduh maaf. Astaga, tanduk waduh jatuh. Apa? Tanduk waduh jatuh. Tanduk? Tanduk. Mana ada? Ini tanduk, tau. Mana ada yang ada tanduknya, cuman. Astaga, peluk.
Kok tante sayang, mau sih? Sayang, katanya mau nyanyiin sayang. Iya nih, ini bocilnya suruh pergi dulu aja nih Dinda. Di sana mancing ah. Disain mulu nih bocil. Ya sana om. Mancing. Ya om. Ya om. Om ada ya, sana. Ada. Ada coklat. Oh, waduh minta uang aja. Ada. Waduh mau beli coklat. Ada. Minta uang. Ada, enggak ada. Enggak ada. Tante kok mau sama cowok? Ini coklat nih. Iya, iya, tante minta coklat. Kantong berapa? 413. Udah dikasih tadi nasi bungkus, nasi sekarang coklat, apalagi cemilan om. Kan waktu butuh cemilan. Cuma satu kan pelit banget. Kenapa emang? Kurang tante. Ini waktu kalau waktu makan sekarang nih habis sudah enggak punya lagi. Astaga. Buanglah, buang ke laut tante. Jangan aku aduh, tanteku nanti. Ya duin, ampun aku aduin ke tante. Nakal enggak? Kasih coklat dulu. Nakal enggak? Kasih coklat dulu. Nanti waktu pergi. Ya udah aku cemplungin nih. Jangan. Om, gini aja kak. Om kasih waktu uang beli coklat nanti waktu pergi nakasnya lagi. Enggak ada. Sumpah, nanti enggak waktu aduin ke tante Suparti. Enggak ada. Aduin aja, emang kenapa aku gak kenal satu Suparti juga? Udah nanti waktu aduin. Emang kamu kenal aku? Gak tau. Nah iya. Tapi kan tahu. Wajahnya apa tahu apa? Wajahnya om tahu, suaranya om tahu. Suaranya om tahu, bodoh. Kenemang kenapa? Ayo mama bang. Makanya ini buanglah dah. Saya dadah. Jangan om. Enggak bisa. Enggak bisa. Om jahat sih. Enggak bisa kecemplung. Lo. Oh, saya aku diculik, sayang. Pulang. Bungkus, waktu bungkus. Minta uang dulu. Woi. Minta uang dulu. Kalau enggak mau tentunya waktu bungkus. Minta uang dulu. Minta uang dulu. Kamu lo ya. Minta uang dulu. Satu, dua, tiga. Ya, tak ikut. Saya kecemplungin kamu tak ikut kamu. Yom, dom. Waduh capek. Dah, minum. Ya udah sana, terus pergi. Udah lah, jangan di sini lah. Udah biarin. Yuk, ayo kita yang pergi aja lah. Kita cari tempat lain. Udah, biarin. Yuk.